Balada Yayang Bebek, aksi cegah corona. Halo sayang, hari ini ngapain aja kamu di rumah? Ini lagi ngeliatin burung. Hah? Burung siapa? Ya burung aku dong, masa burung Pak RT? Burung peliharaan kamu maksudnya? Iya. Kenapa diliatin? Sedih aja, Ramadan tahun ini manusia udah dikurung duluan daripada setan. Kayak burung aku, dikurung. Bukan dikurung, ini physical distancing namanya. Pokoknya aku pengen ngejalanin Ramadan tahun ini kayak Ramadan tahun-tahun kemarin. Eh, maksudnya? Nanti aku mau ngabuburit biar esensi Ramadan tahun ini gak hilang. Jangan dong sayang, di luar kan kamu ketemu orang-orang tuh. Itu bisa meningkatkan resiko terpapar virus corona yang baru. Ngabuburit di rumah aja dulu, Ramadan tahun ini aja. Aku kan sehat, tiap hari juga olahraga. Virusnya juga minder, mau masuk ke badan aku. Mau tua muda, rajin olahraga atau enggak, tetap bisa terpapar virus corona tahu? Emang iya ya? Iyalah, untuk sebagian orang bisa beresiko banget. Aku paham sekarang, kenapa kita harus di rumah aja? Kalau mau esensi Ramadan kamu gak hilang, bisa dengan perbanyak ibadah dan melakukan kegiatan yang positif di rumah. Udah sehat, dapat pahala pula.